Assalamualaikum, selamat sore. Sampai bertemu lagi di video saya. Oke, saya kali ini akan coba untuk ngepres ya. Apa Kaliandra Sulimaraja ini? Ini rencana kita potong-potong yang tidak perlu, biar rapi juga lah. Ini kebun saya sudah terlalu penuh ini. Sudah berbunga, sudah siap berbunga, kita potong bagian-bagian yang tidak perlu. Oke, kita mulai saja untuk memotong bagian-bagian yang tidak perlu ya. Sudah selesai ini. Untuk sementara saya pangkas seperti ini. Ini ada 21 bibit ya. Saya tanam tabur aja gitu benihnya. Terus kita cutting yang keberapa ini? Kedua, ini cutting sudah kedua. Ini awalnya saya pakainya yang ini pakai kawan enggak ya? Ada yang saya lingkar-lingkarkan ke batang masing-masing. Ada pula yang saya kasih kawat atau pakai kawat. Ini diantaranya ini. Nah, ini kita perpendek lagi. Ya, di sini agak kecil. Saya tidak suka yang ini. Dan ini nyelip satu batang durian. Ini ada juga ini dari bawah, awalnya sini ya. Ini kurang pendek juga, ini saya potong lagi. Terus ini juga saya gilitkan ke satu yang lainnya, jadinya seperti ini. Saya press lagi ya. Bisa buat semol atau mami nanti ya. Semol lah. Ini saya potong lagi nih. Nah, ini juga ini lah. Ini kayaknya kurang bagus kalau di sini saya potong lagi ke sini.
21 Kaliandra Sulimaraja. Oke, sampai sini dulu. Untuk proses selanjutnya kita akan memotong dan menanam cangkokan langsung lidah burung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.